Pemirsa, Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru mengajukan anggaran 713 miliar pada APBD murni tahun 2023. Anggaran sebesar itu difokuskan untuk membangun sekolah dan juga ruang kelas baru. Kepala Disdik Kota Pekanbaru Ismardi Ilyas menjelaskan, untuk sekolah baru yang akan dibangun merupakan sekolah SMP Negeri di Kecamatan Tuah Madani. Untuk pembangunan ruang kelas baru ada di SMPN 46, 47, 48, 37, dan 21. Disdik rencanakan ada pembangunan 20 ruang kelas baru. Selain ruang kelas baru, Disdik Kota Pekanbaru juga bakal melengkapi kebutuhan dasar pendidikan lainnya, seperti mobiler sekolah yang merupakan benda perabotan atau peralatan yang ada dan diperlukan dalam sekolah. Beberapa kegunaannya adalah sebagai benda untuk menunjang kebutuhan belajar di sekolah. Saja akan kita lakukan 2023. Apa yang mereka bisa bantu kita agar anggaran itu betul-betul tepat sasaran sesuai dengan mandatori tentang anggaran dinas pendidikan. Untuk tahun 2013 ini, 2023 ini pengajuan anggaran kita di sini berapa? Pak Gadis, 713 miliar. 713. Ini menjadi prioritas kita untuk 2013 membangun kelas baru dan sekolah baru. Kita ini kita akan lihat, kita akan sidak. Akan apa melihat lokasi mana yang memang apa sangat dibutuhkan sekarang. Itu memang kami akan tentu dekat ini. Tapi kan ini kan baru usulan itu ya, anggaran ini kan. Usulan ya tapi harus kita kawal. Ya kan ini wajib untuk pendidikan khusus Kota Pekanbaru ini. DPRD Kota Pekanbaru turut menyoroti selama ini dana alokasi pendidikan yang belum 20% agar dimaksimalkan. Herman Syah dan Sugiarto melaporkan.